Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini ya, sebuah casing micro ATX dari Venom RX ya, yaitu Venom RX Free Sky ya, casing 400-500 ribuan, ada warna hitam, ada warna putih kayak gini, sudah include 3 buah fan RGB, tapi RGB-nya pakai Molex ya, bukan yang 3 pin 5 volt, jadi untuk ganti warnanya via tombol reset ya. Dan di video kali ini tentu aja kita akan rakit satu buah komponen ke casing ini ya. Ini gue pakai komponen yang ada di sini aja ya, si A620 sama Ryzen 8600G ya. Dan langsung aja kita masuk ke proses perakitannya, karena casing ini bisa dibilang ngerakitnya masih cukup enak ya. Terus untuk sirkulasi juga nanti gue akan jelasin kecil-kecilan soal casing ini. Oke, kita menuju ke casing sekarang. Nah teman-teman, ini casingnya udah gue buka ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara bukanya lebih lengkapnya gimana, kalian nonton di review di video sebelumnya ya. Oke, perlu diperhatikan casing ini supportnya micro ATX ya teman-teman ya, tapi yang 6 baut ya. Kalau yang 8 baut itu nanti akan bablas lewat dari si fan-nya. Oke, terus ketika casing ini datang, fan-nya ini dia bukan reverse ya, yang di samping masih fan pada umumnya sama ya. Gua saranin ini bikin ngadep sini guys, dibalik fan ya. Jadi sirkulasinya dari samping angin masuk, dari bawah angin masuk, di belakang dan atas angin keluar ya. Terus enaknya rakit dikasih ini, kita gua saran sih kalian langsung beli water cooling 240 aja, ditaruh di atas karena ini masih muat ya. Sama nambah fan di bawah nih, yang di kanan bawah. Kalau di kiri bawah mau ditambah boleh, tapi kadang suka bentrok sama VGA ya, suka bikin VGA panas ya. Tapi kalau misalkan kalian pasang ternyata sama VGA nggak panas, ya udah pasang aja kiri kanannya ya. Jadi gua saran kalau misalkan kalian rakit ini ya, fan penuhin ya bawah, terus ini jangan lupa dibalik, sama atas pasang water cooling, sama pakai micro ATX yang 6 baut ya. Kalau mau pakai yang 6 baut tapi rada mepet nih kayak A620 ini kan lebar ya micro ATX-nya ya. Oke, atau mau pakai micro ATX yang 8 baut, gua saran ini fan-nya diganti pakai fan slim ya, takutnya nabrak ya. Karena dia lakukan di sininya ya. Ya, lakukan di sampingnya, ini tuh nggak terlalu dalam teman-teman ya. Jadi mungkin nanti si board motherboard-nya akan mentok banget di sini ya. Nanti gua akan liatin. Oke. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan power supply ya. Sebelum masang power supply, ini gue mau liatin area cable management ya. Untuk area cable management, ini masih lega teman-teman ya. Satu jari gue ini masih masuk ya. Sini untuk alur-alur kabelnya, masih ada lubang-lubangnya untuk kabel tisnya ya. Dan ini udah gue rapihin teman-teman ya. Fan belakang lewat sini, nanti fan atas bisa lewat sini atau sini ya. Terus fan samping ke sini, sama ini kabel-kabel dari front panel lewat sini ya. Oke. Nah untuk fan-nya itu dia Molex, jadi RGB-nya yang diganti via tombol reset ya. Tapi jangan lupa ini tombol resetnya dicolokin ya ke si konektornya ya. Oke, okay. Okay, power supply-nya sekarang kita pasang ya. Ini tinggal masukin aja, dia ukurannya ATX ya guys ya. Tinggal dibaut aja. Mana ini lubangnya? Jatuh bautnya segala. Intinya pemasangan power supply masih benar-benar gampang ya. Ini seperti masang power supply pada umumnya aja guys, di belakang bawah. Sip ya, kita masuk ke area motherboard sekarang. Oke, kita masukin ya motherboardnya ya. Oke, untuk kaca yang depan ya, yang template plus yang bagian samping ini nggak bisa dilepas ya guys ya, dipaten. Nah, ini gue micro ATX yang 6 baut, tapi dia rada lebar teman-teman ya. Dan ini udah mentok nih sama si fan ininya. Oke, kalau misalkan ada 8 baut, ya berarti nanti ini akan
kebablas ini akan kepotong sedikit gitu teman-teman. Oke. Dan memang enaknya pakai fan yang slim. Nah ini motherboardnya rada nganga nih, soalnya ini ada di atas fannya, kita ngebautnya. Ya, gue nggak punya motherboard yang kecil. Oke. Ini kalau dia bisa micro ATX yang 8 baut, kok gue pakai guys di PC pribadi. Gue harap Venom RX mereka bisa bikin kayak begini. Tapi micro ATX yang 8 baut guys. Karena kalau 6 baut, berarti pasarnya ini untuk rakitan-rakitan modelnya nggak jauh dari APU atau rakitan kayak model apa ya? I312. Oke. Karena memang range casingnya harganya di 400-500an teman-teman. Tapi plusnya dari casing ini, dia udah support water cooling 240 di atas. Jadi kita tenang. Oke, ini udah kepasang ya. Sekarang gue colok-colokin dulu kabelnya. Oke, ini dia udah gue colokin teman-teman ya. Di rakitan ini gue bilang lagi ya, gue nggak pakai water cooling atau fan atas ya. Pakai cooler bawaan aja dan nggak pakai VGA teman-teman. Gue di sini lebih fokusnya ke area motherboard ya. Kalau kalian pakai casing ini, gue bener-bener saranin kalian pakai motherboard micro ATX yang 6 baut yang dia memang slim guys ya. Kalau kalian pakai yang kayak gini 6 baut yang lebar ya, kalian gak bisa masukin kabel 24 pin dan USB 3 lewat samping guys, harus lewat bawah kayak gini ya. Kalau kalian pakai micro ATX yang 8 baut yang 4 slot RAM, itu nanti akan sampai ke sini ya. Oke. Dan ini gue sangat nyaranin kalian ganti pakai fan yang slim ya. Soalnya kalau fan yang ini ya, ini posisi motherboardnya rada naik guys. Jadi ini dibaut. Jadi ini naik. Harusnya ini tuh ada nih. Ya. Kalau kalian lihat ya, tuh. Nah, ini tuh rada naik di atas fan-nya. Harusnya tuh dia lurus. Tapi karena fan-nya ini tebel, jadi motherboardnya ada di atas fan casing-nya. Ini baru yang 6 baut 2 slot RAM ya. Kalau misalkan yang 8 baut 4 slot RAM ini lebih ketutup lagi guys, segini ya. Paling enak sih fan-nya yang di samping pakai fan yang slim ya. Tapi kalaupun pakai micro ATX 4 slot yang 8 baut yang pakai fan slim di sini, kabel ini juga nggak bisa lewat samping, dia akan selalu lewat bawah atau enggak lewat atas ya. Lewat atas tadi gue mau nyobain cuman kagak nyampe ya guys kabelnya ya. Kecuali lu pakai extension bisa tuh lewat atas ya. Jadi gue lewat bawah ya. Kalau misalkan pasang VGA, kabelnya masih enak di sini. Pasang water cooling juga di sini lega, guys. Ya, jadi casing itu sebenarnya udah cakep banget untuk VGA, udah cakep, water cooling cakep ya. Gua sangat menyayangkan yang di bagian sininya aja, gitu. Oke, motherboard yang pasnya itu ya yang 6 baut 2 slot RAM yang lebih pendek gitu, guys. Ini terlalu lebar gitu untuk yang 6 bautnya, ya. Gua sih harapnya next Venom RX bisa nge-upgrade casing ini, ya. Versi yang lebih baru mungkin Venom RX Free Sky 2.0 gitu atau apapun namanya ya, yang bikin motherboardnya itu dia bisa lebih lebar sampai micro ATX yang 4 slot RAM 8 baut gitu. Jadi biar agak bentrok sama fan samping dan kabel ini bisa lewat samping gitu guys. Lewat bawah nih rada kurang estetik ya. Oke. Okay. Ini sekarang kita lihat bagian belakang ya. Untuk kabel manajemen mah masih aman-aman aja guys ya. Oh, ini nanti 8 pin bisa lewat sini ya. Oke, bisa ditutup sini atau kalian bisa kabel tis ke sini ya. Tinggal kalian preferensinya aja mau lewat mana ya. Kalau udah gini ini tinggal kita tutup aja guys. Nah, kita tutup dan kita nyalain ya. Terus untuk bagian samping ya. Ini kan nanti angin masuk, gua saran kalian beli dust filter tambahan di samping bagian sini ya, biar nanti ininya debunya nggak masuk semua ke dalam ke filter di sini. Dust filter di samping itu harganya murah kok, sekitar 10-30 ribuan juga udah ada ya. Oke, ini kita tutup, langsung kita nyalain PC-nya. PC udah ready, semua udah gua colokin ya, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah guys ya, kurang lebih seperti ini. Jujur ini tuh casingnya cakep banget guys, sumpah cakep. Dia kualitinya udah oke di harganya ya. Gua nggak
serak sedikit sama si area motherboardnya aja. Kalau misalkan motherboardnya kita pakai yang lebih tipis, harusnya sih bakalan aman guys ya. Oke, dan ini kalau misalkan mau ganti warna ya kita tinggal pencet aja ya tombol resetnya ya, karena ganti warnanya dia nggak sinkron pakai motherboard ya. Oke, nah gantinya kurang lebih seperti itu, tombol ininya ditekan ya, dan kita kalau mau ganti ya sesuai selera kita aja guys ya. Ya wes, mau dimatiin juga bisa. Ya, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman minat sama casingnya, gas aja ya. Ini ngerakitnya nggak susah, ya. Casingnya udah cakep, sirkulasi juga udah aman banget. Pesan gue paling nanti fan bagian sini di balik. Atau kalau misalkan kalian pakai motherboard yang lebar, pakai fan yang slim. Lalu dua fan ini kalian taruh di bawah sini aja, kiri kanan. Di atasnya pakai fan biasa atau nggak pakai water cooling, ya teman-teman ya. Oke, overall udah cakep, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.